YouTuber Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Atta dikabarkan akan menyewa satu lantai rumah sakit untuk Aurel bersalin. Namun Atta rupanya membantah kabar tersebut. Atta menegaskan hanya akan menyewa beberapa kamar untuk keluarga besarnya, yakni untuk keluarga De Hermansyah, keluarga De Lemos, keluarga Halilintar, dan untuk De Atta. Atta menjelaskan bahwa dirinya menyewa beberapa kamar di rumah sakit untuk menaati protokol kesehatan dan aturan PPKM di Jakarta. Kakak Thoriq Halilintar itu mengatakan sengaja mengundang seluruh keluarga besarnya untuk menghindari tudingan-tudingan dari netizen. Meskipun demikian, Atta memastikan bahwa dirinya akan menaati protokol kesehatan saat proses persalinan Aurel. We'll be right back.